Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, penonton, dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kekuatan, ada nikmat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para penonton, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema besar kita masih pada kenalilah hakikat dirimu untuk mengenal hakikat Tuhanmu. Episode yang ke-9 pada hari ini mengambil tema beban orang tuamu untukmu sangat berat. Tema hari ini adalah beban orang tuamu untuk dirimu sangat berat. Beban dan tanggung jawab orang tuamu, ayah dan ibumu terhadap dirimu sangat berat. Dipandang berat karena banyak tugas dan beban yang harus dilaksanakan oleh ayah dan ibumu. Sejak kamu berada dalam kandungan ibumu hingga kamu meninggalkan dunia ini, ayahmu dan ibumu tidak pernah membiarkan kamu dalam kesusahan, dalam kesulitan. Ayah ibumu selalu menginginkan kamu agar kamu tidak menghadapi kesulitan, agar kamu tidak menghadapi masalah dalam kehidupan. Mari kita lihat bagaimana tanggung jawab dan beban dari ayah ibumu sejak kamu berada di dalam kandungan ibumu. Allah penciptamu menyatakan di dalam surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, "Wawassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dalam keadaan susah payah, dan menyapikannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, hanya kepadakulah kamu kembali. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi pembuahan, yaitu setelah pertemuan antara sperma, mani, dari ayahmu, dan segumpal darah yang tergantung, yang disebut ovum, dari ibumu,
maka mulai pada saat itulah ibumu mengandungmu, hingga engkau dikeluarkan atau dilahirkan dari kandungan ibumu. Selama mengandungmu, selama sekitar 40 minggu, ibumu telah menanggung beban yang sangat berat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat awal ibumu mengandungmu, gangguan pertama yang dialami oleh ibumu adalah ngidam. Jika ibumu mengidam, ngidam secara fisiologis terjadi karena gangguan keseimbangan hormonal. Tidak diterima sebagai penyebab tunggal. Bayangkan kalau ibumu ngidam, maka yang terjadi adalah ibumu merasa mual, merasa pusing, bahkan muntah. Jika ibumu ketika mengandungmu tidak terjadi ngidam, maka ibumu pastilah mengatakan alhamdulillah dalam keadaan itu. Bahkan ada ibu yang mengandung bayinya, ketika mengalami ngidam, tidak bisa melihat sinar matahari. Ini berarti ibumu mengurung dirinya selama ibumu mengalami ngidam karena sedang mengandung. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh ibumu pada saat beliau mengandung. Kalau ibumu tidak mengidam, alhamdulillah, tiada masalah, normal. Penjelasan ini saya kutip dari sebuah buku yang kami tulis dulu pada tahun 2003 yang dipimpin oleh ketua tim Amir Ahsin, seorang dosen di IKIP Makassar ketika itu. Judul bukunya adalah Untuk Ibumu Tercinta. Ini tulis oleh Bapak ahli dokter yang ahli di dalam bidangnya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, selama mengandungmu, ibumu harus menjaga dirinya dari segala gangguan yang mengganggu dirimu yang sedang dikandungnya. Ibumu tidak banyak keluar, aktivitasnya dikurangi demi menjaga keamanan janinnya, yaitu dirimu. Setelah janin yang dikandungnya besar, maka dia berat membawanya kemana-mana. Kalau ibumu berjalan, maka terlihat dia tersiksa membawamu kemana-mana. Seandainya pada saat itu engkau menyaksikannya, pastilah engkau merasa kasihan kepada ibumu. Pastilah kamu merasa iba terhadap apa yang dialami oleh ibumu. Tetapi engkau masih ada dalam kandungannya dan engkau tidak menyaksikan apa yang dialami oleh ibumu ketika itu. Banyak sekali masalah yang dialami oleh ibumu ketika mengandungmu. Banyak sekali aturan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh ibumu selama ibumu mengandungmu. Tujuannya adalah demi menjaga keamanan dan keselamatan dirimu selama kehamilan ibumu. Itu semua demi kamu, itu semua demi engkau. Banyak beban
yang dirasakan oleh ibumu ketika kamu dikandungnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang dialami oleh ibumu itu digambarkan oleh ayat di atas dengan kata atau kalimat, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lemah pertama sudah dilewatinya, datang lagi kelemahan yang kedua, datang lagi lemah yang ketiga, sehingga selama mengandungmu tidak pernah habis dari kelemahan ibumu. Artinya, ibumu telah mengandungmu dengan berbagai keadaan yang sangat memberatkannya, yang membuat ibumu susah payah selama mengandung. Di dalam ayat di atas disebutkan jasa bapak, tetapi menekankan jasa ibu. Dalam kaitan dengan itu, mufasir Indonesia kita, M. Quraish Shihab, ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibunya. Berbeda dengan ayah. Di sini, di sisi lain, peranan bapak atau ayah dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibandingkan dengan peranan ibumu. Setelah pembuahan terjadi, semua proses kelahiran anak dipikul dan ditanggung sendiri oleh ibumu sendirian. Bukan hanya sampai masa kelahiran, kata Pak Quraish, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibumu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat. Tetapi beban itu tidak langsung menyentuh dirimu. Berbeda dengan peran ibumu yang langsung menyentuh dirimu secara langsung. Tapi betapapun peranan ayahmu tidak sebesar peranan ibumu dalam proses mengandungmu, dalam proses kelahiranmu, namun jasanya tidak diabaikan karena anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya sebagaimana doanya untuk ibunya. Saya kutip dari pendapatnya Pak Quraish dalam tafsirnya Al-Misbah jilid kelima yang diterbitkan pada tahun 2006. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan muliakan, tidak ada orang yang tidak dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan oleh ibunya. Semua manusia dilahirkan oleh ibunya dengan beban-beban yang sangat berat, beban-beban yang tidak terasakan oleh anaknya. Beban itu mungkin juga dia dirasakan oleh suaminya, ayahmu yang telah menyumbangkan spermanya untuk penciptaanmu. Saudara-saudara sekalian, kesimpulannya adalah bahwa kedua orang tuamu, ayah ibumu, terutama ibumu menanggung beban-beban yang banyak lagi berat selama mengandungmu. Karena itulah, maka ayah dan ibumu memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat berat terhadap dirimu selama engkau berada di dalam kandungan ibumu hingga melahirkanmu, bahkan sampai kapanpun menjadi beban ibumu.
selama ibumu berada di atas dunia ini dan kamu berada juga di dunia ini, maka kasih sayang ibumu tiada terhingga, kasih sayang ayahmu tiada terhingga kepadamu. Pantaslah Al-Quran mengajarkan kepada anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekian dulu pada hari ini untuk episode yang ke-9. Beban orang tuamu, ayah ibumu terlalu berat untukmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.